Halo Sobat Koin Kuno, langsung kaya. Ini daftar uang koin rupiah terbuat dari emas. Cek dompetmu. Tak banyak yang tahu ternyata Bank Indonesia, BI, pernah mengeluarkan uang koin rupiah dengan bahan dari emas. Uang koin memang menjadi primadona di masyarakat. Uang koin yang bergambar kelapa sawit misal, kerap digunakan untuk melamar hingga di koleksi kolektor. Nilai jual yang ditawarkan uang koin juga fantastis. Uang kelapa sawit sempat dijual sebesar 300 juta dan membuat BI buka suara. Simak daftar uang koin rupiah terbuat dari emas. Sebelum kita lanjut, aku tantang kamu tekan tombol like dan subscribe secara bersamaan. Jika kamu bisa berarti kamu orang yang keren. 1. Uang koin rupiah emas 850.000. Untuk uang koin rupiah yang terbuat dari emas, BI pernah merilis uang tersebut sebagai edisi khusus. Nilainya pun fantastis. Salah satu koin emas yang termahal adalah uang koin rupiah bergambar Presiden Indonesia kedua Soeharto senilai 850.000. Uang bergambar Soeharto ini dikeluarkan untuk memeringati 50 tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Uang ini berbahan logam emas kadar 23 karat. 2. Uang koin rupiah emas 500.000. Uang koin termahal kedua yakni bergambar Presiden Indonesia pertama Soekarno dan Wakil Presiden pertama Muhammad Hatta. Dua koin yang bernilai 500.000 ini dikeluarkan untuk memeringati 100 tahun Bung Karno dan satu abad Bung Hatta. Uang bergambar Soekarno diterbitkan pada tahun 2001 sedangkan bergambar Bung Hatta pada tahun 2002. 3. Uang koin rupiah emas 300.000. Uang yang diterbitkan untuk memeringati 50 tahun RI ini memiliki nilai sebesar 300.000. Bergambar belakang Presiden Soeharto yang tengah berbicara dengan masyarakat, uang ini berbahan logam emas dengan kadar 23 karat. 4. Uang koin rupiah emas 150.000. Uang berbahan logam emas dengan kadar 0,999 ini memiliki nilai 150.000. Uang ini diterbitkan dengan logo UNICEF dan teks for the Children of the World. Koin rupiah emas ini memiliki gambar anak laki-laki bermain kuda lumping dengan lambang Garuda di satu sisinya. Jangan lupa like, komen dan juga subscribe. Terima kasih.